1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Punago rimbun, hunjam panah iniak alang parabah dengan sita tok sitarahan. Melihat situasi saat itu, ditebanglah pohon bambu, batuang, dan diruncingkan. Dijadikan sebuah galah tombak, kemudian tombak itu dilemparkan kepada Raja Sitatok Sitarahan yang berada di puncak Bukit Kayu Manang. Lontaran tombak dari Iniak Alang Parabah tidak mengenai Raja Sitatok Sitarahan, malahan tombak galah itu terpancang di sebuah batu. Sampai sekarang tombak Iniak Alang Parabah tumbuh menjadi satu batang batuang, bambu, di puncak Bukit Kayu Manang. Batuang atau bambu tumbuh sebatang, mati yang tua akan berganti dengan sebatang batung yang muda. Melihat serangan dari Iniak Alang Parabah, Raja Sitatok Sitarahan membalas serang pula, diambilnya 2 buah batu, kemudian dilemparkan dengan umban tali ke tapel dari puncak Bukit Kayu Manang kepada Iniak Alang Parabah yang berada di Gunung Kalam. Lemparan batu itu tidak sampai ke Gunung Kalam, tempat keberadaan Iniak Alang Parabah. Malahan, ketapel tali, batu itu jatuh di tengah sawah di Kampung Kalam. Batu lemparan ini masih disebut juga sampai sekarang oleh orang-orang sekitar dengan sebutan Batu Umbanan Tali Urang Rupi. Lemparan batu dari Raja Sitatok Sitarahan membuat hati Iniak Alang Parabah panas. Kemudian bergerak dan melakukan perjalanan, mengejar orang-orang Sitatok Sitarahan yang berada di puncak Bukit Kayu Manang. Pergerakan Iniak Alang Parabah membuat Raja Sitatok Sitarah berserta kelompoknya lari ke Bukit Batu Lunak, kemudian terus dikejar oleh Iniak Alang Parabah. Raja Sitatok Sitarah itu terus lari sampai pula ke Kapau, dari Kapau ke Hilir dan sampai pula ke bantaian antara Air Haji dan Indrapura. Perperangan di bantaian terjadi, hingga bangsa Rupik dapat dibunuh, kemenangan terdapat di tangan Iniak Alang Parabah.